Betullah kata pepatah, ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Ya, pepatah itu ada kaitannya dengan kisah salah seorang selebriti yang kami bakal kongsikan sebentar nanti, iaitu Dato' Dr. Fazli Yaakob. Juga kami bawakan kisah pendatang baru Maria Afendi yang bakal mewakili negara ke Festival Muzik Pop Asia Hong Kong 2019. Nak tahu kisah selanjutnya, terus bersama kami dalam Bidiva. Mampu mengerti dari detik kita bertemu. Bidiva malam ini kami mulakan dengan kisah selebriti yang sangat berbakat. Bukan saja bergelar penyanyi, malah beliau juga merupakan seorang pelakon, pakar motivasi dan juga chef selebriti. Siapa lagi kalau bukan Datuk Dr. Ahmad Fazli Yaakob atau lebih dikenali sebagai Datuk Dr. Fazli Yaakob. Kelebihan yang ada pada eksekutif chef suka-suka bistro ini merupanya turut mengalir pada anak-anaknya. Tiga anak lakinya turut mempunyai laman YouTube mereka sendiri dan mula menerima tawaran demi tawaran untuk mempromosikan beberapa produk dan juga barangan. Pada masa yang sama, Datuk Dr. Fazli turut menggunakan platform tersebut dengan mencipta sebuah program istimewa yang mengetengahkan anak-anaknya sendiri sebagai ikon. Anak-anak saya memang saya dah ajar mereka untuk hosting, masak. In fact, mereka sedang bina YouTube channel mereka sendiri sekarang ni. Kita dah ada rakaman untuk kita siarkan tak lama lagi. Ya, mereka dah mula buat review minuman dan makanan dan ramai produk-produk nakkan mereka sebagai produk influencer juga. Alhamdulillah. Haruskah aku nyanyikan cintaku agar... Meskipun baru, namun bakat nyanyiannya yang menyerlah menyebabkan dirinya terpilih mewakili negara untuk pertandingan Festival Muzik Pop Asia Hong Kong HKAMF 2019. Bakal berlangsung pada 22 Mac ini, pelantun lagu Haruskah Aku, Maria Afendi bakal bersaing dengan peserta dari 8 buah negara. Bidiva sempat menemui penyanyi yang berusia 22 tahun itu di ibu negara. InsyaAllah janji, saya akan buat yang terbaik lah. Saya akan jaga vokal saya sebelum antara persediaan saya sebelum ke sana. Itu telah janji saya, saya akan buat terbaik. Pemilihan Maria ditentukan oleh Badan Penilai HKMF 2019 dengan kerjasama Persatuan Rakaman Industri Malaysia RIM yang bertindak menyalurkan maklumat kepada syarikat rakaman. Antara yang bakal bersaing dalam pertandingan itu ialah penyanyi dari Hong Kong, Norway Boy, G-Boy Swag dari Taiwan, Shina Nishizawa dari Jepun dan Jermaine Leong dari Singapura.